Good morning, selamat pagi keluarga YouTube saya dimanapun berada. Kembali lagi dengan Yuli di sini. Maaf ya, udah lama banget nggak bikin video. Jadi nanti saya mau ceritain ya sebentar kenapa saya nggak bikin video lama banget. Oke, sekarang saya mau beli HP dulu. Kenapa? Kita ikutin aja terus ya. Pokoknya selamat datang yang baru gabung di Yuli Morning Channel. Jangan lupa di subscribe kalau belum subscribe dan jangan lupa ditonton sampai habis. Oke? See you. Jadi gini ceritanya ya. Waktu itu saya lagi seperti biasa habis ngedit. Habis belajar terakhir saya pakai HP itu pas mau ujian. Dan waktu itu kalau nggak salah malam di mana Cedona besoknya ulang tahun. Saya ngucapin ke Cedona selamat ulang tahun, habis itu saya colokin itu kabel. Terus tidur. Ada percikan api, tapi saya nggak ingat malam itu atau malam atau paginya di kabel saya itu. Nah, saya colokin seperti biasa. Terus apa namanya, pagi-pagi pas mau ujian besoknya, terus kabel HP-nya nggak nyala, terus alarmnya nggak nyala. Saya nggak dibangunin juga sama Koko jam 8.20 itu saya nggak dibangunin. Jadi panik, tentu saja panik ya. Panik karena nggak ada HP, mau ujian, bangun telat, terus yang bikin kesel ya HP-nya itu kok nggak ngecas gitu ya. Terus pas mandi saya cas, ternyata itu benar-benar saya mulai khawatir karena itu mati total ya. Sedangkan itu HP ada semua kegiatan saya di situ, bang, YouTube, email, pokoknya semuanya ada. So, jadi pas udah sekolah, ujiannya selesai, lancar. Terus saya cas di tempat kerja, nggak mau juga ngecas. Nah, baru malamnya pulang kerja. No, jam 3 pas mau ke rumah si baby. Saya masuk ke toko, kata tukang HP. Tinggal di sini HP-nya, nanti saya cek, tapi kamu bayar 40. 40 itu kira-kira 600 ribu ya, 600. Toko di bawah rumah ya. Terus itu udah saya taruh. Malamnya pulang kerja saya ambil. Terus katanya mati total. Saya nggak percaya kan, saya udah bayar. Saya pindah ke toko lain. Di langganan saya suka beli aksesoris. Terus itu ditaruh juga katanya. Ya udah besok pagi taruh. Air ditaruh 1-2 jam. Dia bilang ini kayaknya ada komplikasi katanya gitu. Jantungnya kena katanya kan. Jantung HP katanya. Habis itu udah ditinggal, akhirnya ya udah positif, HP saya mati. Jadi saya mulai lagi dari zero, ngedit lagi dari zero, video lagi dari zero. Semoga kalian tetap masih ada bersama saya ya, soalnya sejak kemarin kepulangan teman saya dari Prancis itu videonya banyak sekali, cuman baru sempat diposting foto-fotonya aja di Instagram. Videonya kaput, hilang semua. Oke, sekarang kita ke toko lihat HP sama lihat charger. HP sudah dibeli. Langsung sama Koko dibeliin besoknya. Bukan yang gede ya, karena saya nggak mau yang gede-gede. Saya bilang yang penting memorinya besar. Nanti saya kasih tahu HP apa dan pokoknya nggak terlalu modern ya. Keluaran terbaru tapi nggak yang besar. Oke, sekarang saya mau ngopi dulu. Kita lanjut lagi videonya. Sekarang kita ke atas dulu. Saya mau lihat sesuatu ya. Saya perlu handphone untuk ngantiin HP saya yang metong. Nah, ini dia toko elektroniknya di sebelah kiri saya. Kita masuk yuk. Cus. Banyak sekali telepon ya tuh. Oppo. Wow, Oppo juga bagus nih, A7. Okay.
Wow, Vivo juga bagus. Tapi 128. Coba Samsung mana? Eh, ini mah bukan. Samsung. Tuh. Ini Oppo bukan Samsung deh. Ini dia Samsung Galaxy A55. 400-an, memang 7 jutaan sih. Vivo, oke. Cus. Nah, ini saya lagi ada di toko. Ada iPhone. Nah, ini ada kameranya berapa coba? Kameranya bisa mundur maju enggak ya? Kata si kakak, wah 0,5. Oke, bisa. Harusnya saya beli di sini ya. Ini sekarang saya beli ini dulu karena kabel saya PT alias mati. Saya bayar dulu, baru nanti saya ceritakan ya. Sekarang saya mau ke kasir dulu. Ke kasir mau bayar. Sudah selesai di toko elektroniknya, sudah beli. Jadi saya dua kali ke situ ya. Tadi udah beli satu item. Original, yang ini bukan yang original karena nggak ada original buat di mobil ya. Karena mau saya hello ke teman saya yang kerja di sini, semoga dia ada. Aku mau saya hello. Temanku nggak ada guys, nggak tahu mungkin kerja sore kali. Kita pulang aja yuk. Di luar mendung guys tuh, langitnya mendung. Sekarang kita pulang, masak, makan, dan saya pengen ke pantai mandi. Kita lihat ya, mau nggak aku? Nggak bisa. Kita harus stay di rumah sampai Amazon datang. Ada paket mau datang soalnya. Wah, mudah-mudahan paketnya datang sebelum makan siang ini. Soalnya kalau makan siang nggak datang, itu pasti datangnya sore dan itu nggak akan tahu jam berapa. Oke, mobil saya diparkir di mana ya? Ini patokan saya parkir mobil di sini. Mobil saya di sana parkir. Ini dia. Mobil sekarang panjang. Takut ngenain mobil belakang. Ini si kawan si Koko ditambahin ini karena buat saya mah mentok kepala saya di atas. Koko kecil kakinya, jadi ditambahin ini. Sedangkan saya kaki saya panjang. Tuh lihat kepala saya nggak masuk. Alah si Koko mah. Hai. Oke. Kita panas buset. Kita pulang. Saya ini lihat masih pakai baju jogging. Ini perut saya masih ada ya. Sabuk cinta namanya ini, sabuk cinta. Yuk pulang dulu. Nanti kita sambung isi rumah video. Ya, sampai di rumah. Ada lagu ini enak. Sudah kembali ke rumah. Saya tadi tuh habis beli ini charger karena harus pakai charger original katanya. Kabelnya sudah ada, dapat dari Samsung ya. Jadi pesawat. HP yang meletus kemarin itu langsung sama Koko diganti, dibeliin yang Galaxy 24. Saya tetap Galaxy karena takut nanti kalau misalnya ganti iPhone atau gimana, nanti lama adaptasinya, nanti lama bikin HP-nya, bikin video lagi, terus brief. Ini ada tulisannya Samsung nggak sih? Kalau memang ini, yang itu harus dibuang. Kabel ini, kabel yang baru saya mau pakai. Saya mau cas pakai yang baru. Jadi ini untuk di mobil ya. Ini mobil kalau ada emergency, jadi saya bisa cas di mobil. Dan itu di mobil pun mintanya yang original.
tapi kan nggak ada yang di mobil original. Yang original tuh cuma ini doang. Namanya aksiden ya, musibah bisa terjadi kapan saja sama siapa saja. Ref, oke. Nih, nah ini dia yang dicari. Ini saya punyanya yang gede, sedangkan kabel telepon zaman sekarang itu kecil-kecil. Kecil lawan kecil. Jadi ini original ya, saya mau tulis. Super Rescher. Oke, mudah-mudahan cepat. Sekarang saya mau bikin makan. Nah, yang ini lama banget. Yang ini lama banget karena bukan original. Saya takut bikin koma lagi. Jadi yang ini saya museumkan dulu. Saya nggak akan berani pakai lagi. Ini biar buat si Koko aja. Sekarang kita bikin makan siang, lalu habis itu kita kemana entah. Saya mau bikin kentang goreng buat Koko. Dan saya mau bikin makanan apa ya buat saya. Pengen yang seger-seger gitu. Yuk kita lihat aja. Wih, lama nggak masak. Wih. Kentangnya busuk-busuk. Karena kalau udah musim panas begini. Aduh, lama nggak masak saya ya, sejak sakit itu saya nggak masak. Ay, bocor. Saya mau goreng tempe, saya makan telur, kayak itu apa namanya, saya mau bikin kayak ketoprak, tapi saya banyakin sayurnya. Dan dagingnya saya pakai tempe ya, sama telur. Karena saya nggak mau makan daging, karena kemarin sudah makan daging. Jadi saya nggak mau terlalu banyak makan daging. Masih ada sisa rendang, cuman itu kalau mepet aja. Kalau aku malas masak, baru aku keluarin itu rendang. Ada satu porsi juga, apa namanya? Mie ayam, cuman malas godok mie-nya, jadi saya... Kebetulan kemarin habis makan bakso, tapi karena videonya mati, jadi HP-nya mati, jadi nggak filmin. Saya mau goreng tempe, dan kita makan ketoprak-ketoprakan. Tetap ya guys, mau HP-nya apa, mau mobilnya apa, mau bajunya apa, tetap makannya mau tempe. Tempe. Saya nggak bisa lepas dari tempe tahu, nasi sambal. Nggak bisa lepas karena memang udah dari sananya ya, ada orang yang bisa lepas gitu ya, lupa makan makanan asiknya, lupa. Saya mah ada enggak tuh ngomongin nasi, jadi saya kepengen nasi. Enggak, jangan makan ini aja. Saya mau siapin sesuatu kayak bikin karedok gitu ya. Karedok ketoprak. Kentangnya sudah matang. Tapi biasanya minta di goreng 2 kali. Sambil nunggu Koko duduk, saya mau goreng tempe. Ini digoreng 2 kali, nanti kayak di restoran ya. Tapi kalau saya sekalipun jadi. Saya nggak mau makan ini, tapi saya mau makan tempe. Lihat guys, tempe. Voilà. Saya pakaiin dulu cabai, bawang, gula, cabai bawang, si bawang goreng, kencur. Ini saya ngulek pakai tangan kiri ya, karena bahu kanan saya istirahatkan dulu hari weekend, karena dipakai kerja hari biasa, jadi bahunya diistirahatkan. Ay, cur.
jadinya kayak ketoprak-ketoprakan ya. Oke, sebosa je fait avec les mangues. Ini bumbu pecel ya, tapi enggak pedes. Karena saya lagi diet, jadi enggak sering-sering makan gini. Terakhir waktu sama teman saya itu aja. Saya pakai salad. Saya pakai timun. Timunnya ada pelt. Telurnya sudah saya matikan. Kita masukkan mie-nya. Mie-nya ini gantinya nasi ya, karena ini terbuat dari nasi. Jadi nanti segar ini. Apa namanya? Toge dan lain-lain. Sekarang saya memasukkan tempenya. Ini udah cukup ya, ini udah. Tambahin satu telur. Lebih dari cukup lah, gak usah pakai telur pun cukup karena ini tempe ini udah penggantinya daging ya. Ini protein. Sekarang saya guyur. Saya tunggu telur dulu. Saya kasih seledri bekas bakso kemarin. Tuk. Wih. Malah makannya ini aja. Berusaha, ayo copot. Bisa dikasih kecap, bisa enggak, terserah kalian. Lunch, ini makan siang saya ya. Jangan lupa kerupuk. Aku sudah makan kentang sama daging ya. Saya vegetarian. Vegetarian, perut. Perut, vegetarian. Kita cobain ya, kita cicipin. Come on. Woi, ya perlu forset ya, Ren, lucu. No, forset. Semuanya ada di mesin cuci. Ini connais ce numéro de téléphone. Non. Non. Hola, je sais pas, c'est Indonesia ça. Demande c'est qui? Atau? Bien, demande toi. Si, je vais demander. Saya mau makan dulu, bismillah. Pakai kecap enggak ya? Coba dulu, jangan pakai kecap. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. C'est Bali? Non, on sait pas. Enggak. Pakai kelupuk. The man, who is this? Who are you? Vas-y, bisous en indonésien peut-être à la Ya. Ada yang WA, tapi enggak tahu siapa. Saya enggak tahu siapa. Ayo coba. Ini siapa yang WA Koko? Kasih kecap dikit. Pakai kerupuk dikit. C'est quelqu'un qui me connaît parce que j'écris en espagnol. Ah oui. Pokong. Pokong. Indonesia, Indonesia. Brooklyn, Amerika.
indonésien, ça. Non, il est marqué de Brooklyn. Moi, je l'ai lu tout à l'heure, c'était marqué Indonésie. Ah bon? Là, le Brooklyn. Origine. Origine du numéro de téléphone indonésien. Ah, mais voilà, j'ai vu le Brooklyn. Je ne sais pas qui c'est. Qui? C'est peut-être un numéro indonésien, mais il téléphone des États-Unis. Bon. Un accueil. Ça va te mettre, hein? C'est gorm. Dingin, panas. Gorm. Saya mau ngecek dulu. WA ya. Terima kasih yang sudah nonton, yang baru gabung, selamat datang. Siapa? Oi, no. Blok. No. Pas semua mau ya pelang susu. Ada hacker. Sampai di sini dulu videonya. Kita sambung lagi di video yang lain. Adios Koko. Bye. Koko juga kan. Soalnya ada yang nge-hack HP kita. Nomornya dia. Saya mau cek dulu ya. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa di-subscribe, ditonton, dan di-like. Oke? Okay? Di-komen. Saya mau makan dulu. Bye! Yum.